kita. Jadi hari ini, malam ini kita lagi olahraga di dekat asrama. Ya, tepatnya di Nasonde Kumbon. Dan di sini banyak banget alat-alat olahraganya yang memang disediakan untuk umum. Di sini ada apa? Hula hoop, terus ya, ada alat-alat fitness kayak gitu. Iya. Nah, di sini kita mau nyoba ya alat fitness yang ada di sini. Kira-kira gimana gitu. Tapi sayangnya kita datang ke sini tuh malam, jam 00:30 malam. Jam 01.30 malam. Dan kita lupa nggak bawa sarung tangan. Jadi alat-alatnya banget itu dari besi semua. Jadi tadi pas megang itu, berasa kayak adem megang banget. Es. Pol adem banget. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Di sini malam-malam olahraga itu biasa ya. Ini aja masih banyak banget orang-orang yang apa jalan-jalan gitu, olahraga, jogging, terus ini pakai alat-alat juga masih banyak. Jadi walaupun jam 00:30 juga nggak ngeri gitu di sini, aman, yeah, menyenangkan. Rata. Bukan sakit di selangkangannya. Nah, iya, tapi ku ini. Enak. Berarti yang kiri yang bermasalah. Sama kita ya. Nggak terlalu kerasa, tapi kalau aku lepas jaket jadi kerasa banget. Tapi aku nggak mungkin kan lepas jaket di sini, soalnya dingin banget, nggak berani pegang ininya juga lama-lama. Adem banget deh. Jalan-jalan santai kita. Jalan-jalan santai di tengah malam. Jam 1 malam dan di sini kita sendirian berdua aja, nggak ada orang lain lagi. Dan aku nggak takut. Oke, teman-teman, kita udah selesai olahraganya. Tadi kita sempet di beberapa alat olahraga yang memungkinkan untuk kami untuk main, dan nggak terasa ya, ini udah 30 menitan kita di sini, dan kita ya sudah berasa enakan badannya, udah nggak begel-begel lagi. Tapi sayangnya adem, jadi semua kan dari besi, dipegang juga adem banget, jadi tangan sampai merah tuh, saking ademnya. Oke, ya udah kalau gitu, makasih udah ikutin video kita. Semoga kalian selalu sehat dan selalu semangat. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.